Nah, itu ya teman-teman. Asik mau muter. Ayo. Tapi dia di bawah aja teman-teman, nggak mau naik nih. Mungkin karena angin. Ayo, ayo terus. Oke teman-teman, kembali lagi di I'm From Bali Channel. Aduh silau teman-teman. Nah jadi kita berada di sawah lagi teman-teman, dan di sini kita membawa layangan kreator. Nah ini layangan lollipop teman-teman, atau layangan baling-baling ya. Nah kita angin juga bisa. Nah sudah muter-muter teman-teman. Nah jadi di sini ini kita baru buat layangannya teman-teman. Kita belum tahu mau mengudara atau tidak teman-teman, jadi sekarang kita mau tes terbang teman-teman. Nah jadi untuk lebih detailnya sekarang kita mau kasih tahu teman-teman semuanya nih. Nah jadi untuk lebih detailnya seperti ini ya, kita taruh di bawah. Nah jadi di sini isi katik teman-teman atau bantangnya tuh, lalu isi di sini tempat tali timbangnya. Tali timbangnya di setengah yang sama yang di atas teman-teman. Jadi tali timbangnya seperti ini, dua seperti ini teman-teman. Dan panjang bambunya yang di atas harus sama dengan yang ini teman-teman, dan yang di bawah ini bisa melebihi teman-teman. Nah jadi di sini isi ekornya. Nah ini ekor, warnanya ada hijau, putih, biru, merah, kuning teman-teman, sama hitam. Nah jadi rangkanya di sini memerlukan 8 bantang teman-teman, atau 8 bambu ya, tang bambu yang sudah dihalusin teman-teman. Nah jadi di sini kita pakai tutup botol aqua, lalu dilubangi sininya dan di tengahnya teman-teman. Jadi teman-teman harus buat 8 lubang di pinggir-pinggir tutup ini dan di tengahnya teman-teman. Nah jadi di sini kita pakai sistemnya ini pakai lem dulu teman-teman. Kalau ditungkup pakai dupa atau obat nyamuk itu nggak mau nempel ya teman-teman. Jadi kita pakai lem di sininya. Nah seperti itu. Dan garis-garis ini kita menggunakan spidol teman-teman. Dan di sini si lubang ya. Nah ini lubangnya besar, lagi kecil, garis saja. Ini selang-seling teman-teman. Katanya itu mempengaruhi faktor untuk berputar ya teman-teman waktu terbangnya. Jadi layangannya ini nanti terbang, dia bakal muter di atas teman-teman. Jadi kita juga belum tahu. Yuk, sekarang kita mau tes terbang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana terbangnya ini, jangan lupa dulu untuk subscribe, like, comment, dan share teman-teman. Nah, sudah muter-muter ya teman-teman. Jadi sekarang waktunya kita tunjuk. Nah, yaudah, tunjuk. Tarik, tarik. Yuhuy. Nah, itu panjang ekornya teman-teman. Kalau timbangnya melilit nih. Wah, oh, lihat dulu timbangnya. Oh, sudah muter-muter. Kita belum tahu ya apakah mau muter atau tidak teman-teman. Di atas ataukah diam saja dia. Jadi sekarang kita tes terbang. Wah. Tidak ada angin. Enggak ada angin, ulang-ulang. Jadi enggak ada angin teman-teman. Kita ulang lagi sekali. Jadi ini udah sore teman-teman, jam 5-an. Jadi sekarang nih, ini dia. Kita tes terbang ulang. Yuhu. Yuhu. Nah, itu ya teman-teman. Asik mau muter. Ayo. Tapi dia di bawah aja teman-teman, nggak mau naik nih. Mungkin karena angin. Ulang. Oke, ini cakra Tedung Agung teman-teman. Yang di belakang logo Tedung Agung. Kalau orang Denpasar pasti tahu, orang Bali juga pasti tahu logo Tensia teman-teman. Ini dah diisi di belakangnya nih. Si Wormas asik. Ini ya, Tedung Agung, Tedung Agung isi ya? Isi kayaknya. Sama Sampian Mas teman-teman isi di belakangnya. Oke, terbang yuk. Nggak mau muter ya.
Nah ini karena backlight teman-teman, di sana ada matahari jadi agak gelap ya. Asik. Ayo. Apa kurang kedap nih ya? Kenapa sih? Nah jadi tunjuk lagi teman-teman, karena dia terbangnya di bawah, mungkin tali timbangnya ini kurang dikedapin teman-teman. Coba kita tes lagi sekali, kalau masih dia di bawah kita mau kedapin teman, kita coba aja yuk. Nah masih di bawah teman-teman. Aduh. Nah jadi kita mau kedapin teman-teman. Nah jadi ini sudah kita kedapin teman-teman. Yuk sekarang kita tes lagi. Nah tes lagi, tes lagi. Oh. Yuk. Nah. Ayo naik, tunggu angin teman-teman. Jadi aduh pula banyak sih, banyak teman-teman. Jadi tunjuk lagi, belum berhasil mengudara teman-teman. Nah ayo ayo. Oke. Mengudara lagi tapi enggak mau muter, teman-teman. Nah, muter-muter asik. Mungkin karena terlalu kena angin barat ya, teman-teman, atau angin kencang dia jadinya agak ke belakang gitu, agak lukus istilahnya. Kena angin kencang, teman-teman. Mungkin seperti itu ya. Jadi dia muternya tuh agak lambat. Nah, oke, okay, putar. Nah. Tidak terbang. Percobaan demi percobaan. Oke. Okay. Terbang lagi. Tapi dia nggak mau muter, teman-teman. Nah, nah, nah. Tarik. Jatuh. Yo yo yo. Nah. Wis. Jadi enggak mau muter ya, teman-teman. Apa terlalu kedap ya? Kalau dia terlalu kedap, nah muternya tuh pelan-pelan teman-teman. Dan kalau dia jongkok, dia bakal nggak mau tinggi teman-teman, tapi dia mau muter. Nah gimana ini teman-teman? Coba kita perbaiki lagi sekali, apakah kita mau jongkokin lagi dikit ya. Coba kita jongkokin lagi dikit. Nah jadi ini sudah kita jongkokin teman-teman. Kita tes lagi sekali saja. Teman-teman,
jadi video kita cukupkan sampai di sini. Nah, jadi kita ini di sawah yang barat, teman-teman. Karena yang di sana itu banyak tali-tali dan ini kita main di sayur-sayur, teman-teman. Nah, jadi layangannya masih berusaha mengudara, teman-teman. Jadi dia nggak mau muter ya kalau di atas. Kalau kedap dia mau tinggi, tapi kalau dia jongkok dia nggak mau tinggi, teman-teman, tapi dia mau muter. Nah, itu dia. Mana dia? Oke, teman-teman, jadi cuma sekian video kita hari ini. Semoga terhibur teman-teman semua di rumah dan semoga bermanfaat tutorial-tutorial kita yang sebelumnya kita buat tentang layangan mini dan layangan cotek itu, teman-teman. Ada layangan bebean, ada rangka layangan cotek dan layangan lainnya lagi, teman-teman. Nah, jadi mana layangannya? Nah, itu dia. Oke, teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung channel Amprom Bali, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, teman-teman. Oke, nantikan video seru lainnya hanya di Amprom Bali Channel. See you. Ciao.